langsung membacakan pemenang kuis Twitter pada malam hari ini. Ada dua orang yang mendapatkan hadiah, yaitu dari Neil Osnaski. PD di sekolah kalau pas pelajaran guru, killer, para, udah, apa? Killer. Nah, ini ya, ininya Kak, berarti kamu salah ya yang nulis ya. Bukan saya salah ya. Kirain killer yang di sini ya. Hey, killer. Padahal udah pernah dikerjain ya. Oke, itu dia. Oke. Bisa menang ya. Oke ya. Yang kedua Prasetyo. Yang bisa membuat saya pede adalah ketika saya bisa macarin Raisa dan Pevita secara bersamaan. Wow, ya bagus, bagus ya. Oke, selamat kepada dua pemenang yang beruntung masing-masing mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F1, selfie sempurna setiap saat. Selamat. Oke, ya. Andre, silakan. Mbak Memes dan Mas Adi, dengar-dengar katanya Mbak Memes lagi membuat sebuah proyek ilustrasi atau apa ya? Oh ya, jadi saya sama Kevin bikin menyanyikan lagu untuk tim song film berjudul Simfoni Satu Cinta. Itu yang bikin lagunya Kevin, saya yang nyanyi. Oke, luar biasa. Filmnya rencananya akan rilis bulan Maret. Bulan Maret ini ya? Simfoni Satu Tanda. Oke, Mas Adi itu terlibat juga tanda. Enggak, sama sekali enggak. Oh, enggak diajak Mas Adi. Kasihan. Tapi Mas Adi ada punya project juga, Andre. Iya, mau nyiapin konser lagi katanya nih. Oh iya, kan tahun ini rencana ada 4 konser. Wow. Ada konser yang ulang tahun yang 25 tahun itu anniversary-nya. Habis itu ada 2 tematik konser tematik lagi. Luar biasa, semoga lancar semuanya. Amin. Filmnya lancar, konsernya juga lancar ya. Oke. Buat Melani dan juga suaminya nih. Asep. Maaf, Kang, permisi ya? Banget. Mari. Maaf. Oh, saya perhatian. Nice. Good. I'm so good, Mas Pai. Aku aja enggak pernah digituin loh sama dia. Terakhir ada kotoran dalamku dituer palu. Pernah gitu loh. Saya cuma mau cek itu asli atau palsu. Oke, bercanda. Rambutnya asli, mukanya yang palsu. Asli palsu. Bercanda. Palsu, kalau aslinya gini tuh. Asli ya. Makasih loh ya. Melani dan Tyson nih, udah gede nih, udah nyiapin apa aja nih untuk kelahiran baby-nya nih. Udah 7 bulan ya, rencananya kalau Tuhan mengizinkan Mei tanggal 3 kita pengen lahirannya, karena kan sesar kan. Okay. Sesuai dengan apa tanggal pernikahan mama sama papa gitu. Bayinya laki-laki, puji Tuhan kemarin baru cek semuanya, semua normal, sehat gitu. Terus ya mudah-mudahan dilancarin sama Tuhan deh. Amen. Semuanya termasuk usaha untuk waktu Chloe aku nyusuin sampai 7 bulan, karena ditinggal ke Australia jadi pas balik berhenti. Jadi mudah-mudahan anak kedua ini pengen bisa sampai setahun lebih gitu. Amin. Loh. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Ya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mbak Memes juga lancar semuanya. Terima kasih Mbak Memes dan juga Mas Adi sudah hadir di Tosol. Terima kasih banyak, sukses. Melani, terima kasih. Happy birthday. Tyson, thank you. Terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih. Buat pemirsa di rumah juga terima kasih yang selalu menyaksikan di Tosol. Ya. Dan juga saksikan selalu di Tosol setiap hari ya, Senin sampai dengan Jumat. Jam 8 malam hanya di NET. Ya, kita jumpa lagi tentunya besok ya. Masih ya. Di Ini Talk Show.